kenyataan Dr. Mahathir hari ini. Dia kata hari ini ramai orang kenamaan Melayu berada dalam ketakutan. Orang kenamaan Melayu berada dalam ketakutan. Apa yang dia nak takut? Itulah. Orang kenamaan Melayu yang berada dalam ketakutan itu, kalau kenamaan Melayu itu bodoh dan masih menyokong Mahathir dan juga puak-puak Muhyiddin. Kalau dia ada buat salah, dia ketakutan. Kalau dia terlibat dengan skandal Jana Wibawa, mestilah ketakutan. Yang kau pergi rasuah puak-puak Perikatan Nasional ni buat apa? Betul tak? Kalau orang Melayu tidak ada buat salah, dia nak takut? Dia tak perlu takut, sebab dia tidak akan berhadapan dengan sebarang bentuk pendawaan. Apa lagi dia orang nak takut? Takut ekonomi rudum. Ekonomi, our economy is getting better. Our foreign reserve meningkat. Bursa saham Kuala Lumpur meningkat. Kita punya ringgit pun nilai mengukuh. Kita punya foreign direct investment pun mengukuh. So nak kembali ke zaman lockdown oleh bapa lockdown ke? Melayu mana? Ini mana ni? Khalid Nordin. Betul ya tu? Jawapan Datuk Seri Khalid Nordin tu tepat. Kenamaan Melayu itu Tun Da'in dan seangkatan kot. Betul lah tu. Betul lah Datuk Seri Khalid Nordin punya tweet. Tun Da'in. Sebab apa? Sebab dia berhadapan dengan kes dia ada duit berbilion ringgit sebagai seorang bekas menteri kewangan. Apa yang dia sakau dulu, sikit hari lagi semua terbongkar. Dari mana dia dapat duit berbilion ringgit ni? Ini kita kena faham. Okey? Betul. Tadi yang dia tanya pasal SPRM akan panggil Sanusi. So Sanusi bagi balik jawapan balas tu kepada SPRM. Apa dia nak jawab balas? Dia kata jawapan dia tu seolah-olah mempelekehkan tu badan-badan penyiasat ni tu. Tak apa. Dia kata boleh panggil saya 8 hari seminggu untuk siasat, 25 jam sehari boleh siasat, dia kata. Sudah angkat kot lu lah. Betul. Baru bagi hint kena tangkap, dah lari berterabur. Bodoh. Kalau bak kata P. Ramli, Syarif Dol kan. Ini Syarif Dol lah ni. Something take kucing. Kan? Baru cakap nak kena baru hint. Belum pun cakap nak ditahan. Baru hint dia. Dah lari dah. Kalau kena tangkap saya tak mau. P. Penakut. Betul, adakah rakyat Dun Jeneri tu akan menolak Sanusi dalam PRN itu? My instinct, he will never contest in Jeneri. He will run away. Tukar Dun. Tukar Dun tu. Kau tahu tak siapa panglima kita nak hantar pergi Jeneri ni? Kau tunggu nanti. Kita bagi hint sikit. Mat Kilau. Kita tu ada one share tu 3,000 lebih ni. Okay. Okay, minta tolong share live kita pada malam ni. Siapa yang dah lama tak jumpa saya ni, tuan-tuan tahulah kita sibuk pergi ke sana ke sini. Esok jam 9 malam 10 jam 10 malam. Besok malam ada pengumuman calon dekat sini, PWTC Dewan Tun Hussein On. Selepas je live di Dewan Tun Hussein On bersama dengan Presiden yang akan mengumumkan calon-calon Barisan Nasional seluruh di 6 buah negeri ni, kita akan adakan sesi live dan tuan-tuan boleh datang menjadi penonton di Aras 4 Menara Dato' On PWTC auditorium. Di auditorium Menara Dato' On PWTC. Jemputlah saya dan Panglima Amanah YB Sani Hamzan. Tajuk dia, siapa pembohong? Itu pun ada orang tak faham lagi sama ada mereka ni double standard ataupun tidak. Hamzah Zainuddin duk cakap apa? Dia kata ada tangan gaib di belakang penahanan Sanusi. Dulu masa kau angkut aku tengah malam, padahal aku ada track record berapa kali aku didakwa di mahkamah. Tak perlu pun aku kena lock up. Hamzah lock up. Lupa. Aku cuma tegur Mak Eh. Bila aku tegur Mak Eh, dia orang dakwa aku.
Dia orang lokap. Aku tegur Muhyiddin, dia orang lokap. Aku merayu supaya keluarga ACP Shariman yang mati selepas mengambil vaksin kedua, walaupun kematiannya disebabkan, diistiar oleh hospital, disebabkan oleh serangan jantung, kita merayu sebab masa itu belum ramai orang yang mati kerana ambil vaksin. Bagilah pampasan sama. Kita merayu. Merayu pun kena tangkap. Kena dakwa. Kalau jatuh hukum, 3 tahun penjara maksimum atau RM100,000 denda. Sanusi baru 3 tahun penjara maksimum. Maksimum RM5,000 je denda. Eh? Atau kedua-duanya sekali. Kecil. Baru polis datang nak tangkap. Lari. Eh? Sembang bukan main deres ni. Macam berani sangat. Baru suruh tidur lokap daripada pukul 3 pagi sampai pukul 9 dah bawa pergi ke ni. Duduk lokap baru 3-4 jam pun tak nak. Boleh mandi lagi. Duduk bilik meeting je. Mana kita je yang duduk lokap sebab kita UMNO. Betul tak? Orang UMNO je yang kena. Orang PKR pun dulu kena juga. Masa aku PKR pun aku kena. Orang PAS mana ada? Orang satu lagi lah. Tak pernah. Tak kena asyik. Ada jugalah geng-geng. Contoh macam Adam Radlan kena. Orang Saiful aku pun heran juga. Dia daripada luar dia datang tu. Dia bukan daripada lokap. Kan? Tok. Ni ada orang tanya tu, kenapa masa Sanusi dekat mahkamah tak ada pun pemimpin tertinggi PN turun? Jadi korang pun kena faham sikit air lagi. Sanusi ni presiden ni sendiri pancung dia. Sebab dia menonjol, terlebih menonjol. Hari tu orang duk ingat dia setakat nak ambil jawatan timbalan presiden PAS. Hari ni dia tengok populariti dia dah shock . Tahulah budak gedimpul ni. Dia dah shock . Dia dah nampak, apa guna aku nak pergi timbalan, pergi presiden terus lah. Jadi geng-geng PAS ni pun pandai. Semua dah menjauhkan diri. Lebih-lebih lagi, takkanlah orang PAS ni nak merestui perbuatan Sanusi merina ke bawah duli tuanku. Cuba kau tengok, ada tak orang-orang apa ni, Yunus ada datang. Yunus dipanggil oleh baginda tuanku Sultan Selangor. Ada dia datang bagi sokongan pada Sanusi. Ada pemimpin-pemimpin PAS Selangor yang nak jadi calon pemilik pilihan raya ni bagi sokongan. Ada bekas-bekas esko kerajaan negeri bagi sokongan. Ada? Tak ada. Bersatu pun tak datang. Maknanya dia tak ada ni, maknanya mengiyakanlah yang Sanusi menghina. Tahu tak apa. Ke dia orang tak berani. Dia tak banyak ke dia orang tahu memang Sanusi. Dia orang tak nak lah dipalitkan. Siapa juga yang datang memberi sokongan kepada Sanusi, itu secara jelas membuktikan bahawa mereka menyokong tindakan menghina ke bawah duli tuanku Sultan Selangor. Ini very very clear. Very clear kan? Azmi kalau datang, kau menang pilihan raya pun kau tak jadi MB. Okey, ada lagi? So tadi ni lari sikit. Saya nak tanya lah. Lari ke mana? Kau nak lari ke mana ni? Sebab tadi dah tanya pasal perwakilan dah bagi. Aku nak letak kau bertanding dekat Bagan Pinang lah lawan bapak kau, boleh tak? Bebas. So, pasal perwakilan bagi mandat untuk jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Okey. Adakah puak-puak 10 pejuang 10 panglima hitam ni dia menunggu keputusan PRN ni nak tengok keputusan UMNO ni dari segi perundangan boleh ke diorang bawa ke mahkamah untuk tak boleh. Tengok apa jadi dengan Zuraida. 10 juta dah kena dah. Tak, maksudnya diorang nak bertanding balik presiden dan timbalan tu. SD sign is legally binding. Tak, maksud saya SD yang ditandatangani oleh calon BN dengan ketua parti is legally binding. SD yang ditandatangani oleh calon PKR kepada ketua parti PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim, it is legally binding. Ataupun kepada Wan Azizah ketika tu, is legally binding.
soalan saya. Ya. Yeah. Masa PAU yang lulus presiden dan timbalan presiden tak ditandatangani. Saya ada dengar-dengar yang mengatakan bahawa usul tu tak legit. Tak legit. Ha, usul supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tak ditandatangani tu tak legit. So dia boleh bawa pergi ke perundangan. Adakah sekarang ni dia orang dah bawa pergi perundangan kan? Dah bawa dah. Apa keputusan dia? Keputusan RS itu sudah pun diterima. Maknanya pindaan perlembagaan yang dibuat oleh UMNO, Jawatan Presiden Timbalan Tidak Ditandatangani itu sudah pun diluluskan oleh RS. Itu dari segi RS. Ha. Ada possible dia bawa ke mahkamah? Boleh bawa, tak ada apa-apa. Sudah termaktub di dalam perlembagaan. Tak ada apa-apa. Sudah dia, settle. Dia tengok keputusan PRN ni, kalau nak bawa berapa kali pun tak apa. Siapa yang nak bawa dia? Siapa nak bawa? Kau bawa je kes ke mahkamah. Bukan kata UMNO je, PKR ke, Bersatu ke, kalau bawa parti ke mahkamah, secara automatik digugurkan sebagai keahlian. So siapa nak bawa? Bawa. Tak ada masalah. Orang ni bercakap berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu yang memaksa UMNO untuk buat aku janji. Sama juga dengan PAS. Sebab dia ada pengalaman, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri lompat katak. Itu sebab dalam PAS lagi teruk. Kau jadi calon pilihan raya, kau kena lafaz taklik. Kalau keluar parti, cerai, talak tiga. Bukan talak satu, talak tiga. Tak boleh kahwin balik. Nak kahwin balik, kena panggil ni. Hafiz jadi Cina buta.